Nah, kalau tadi saya nge-shoot video yang warna krem ya. Nah, ini ada macam-macam warna di sini. Pertama ada warna merah glossy, ini kayak X-Max ya, merah-merah Ferrari gitu, keren. Ini ada hitam matte ya, atau hitam doh. Nah, ini buat teman-teman yang enggak demen warna-warna ngejreng, ini jadi solusi. Dan ini ada warna apa ya? Biru apa itu sih? Tapi cakep sih warnanya, kalem banget. Saya demen. Saya suka ini, warnanya keren banget. Terus ada warna itu yang tadi krem. Terus ada warna apa nih? Ini white pearl ya. Putih mutiara. Ini ada leari. Putih mutiara. Baru lihat loh ada warna kayak gini ya, Mak. Ini kayaknya warna baru banget ya. Shiny banget. Pearlnya itu apa, berkilau banget gitu. Berkilau banget. Ah, ini yang tipe premium ini, Mas Hendrik ya? Ini yang lux. Tipe lux ya? Oke. Dari joknya nih, teman-teman bisa lihat. Tipe lux, ini dari joknya. Ada bordiran ya, dan ini detailnya. Oke, terus ada kayak garnish gitu di lampu belakangnya. Tapi tetap sih, saya suka warna yang hijau itu tuh. Saya suka, warnanya cakep banget. Warnanya manis banget. Ini kalau logo Yamaha-nya dilepas, kayaknya orang-orang bingung ya, ini motor apa. Tapi dengan harga cuma 20. Sorry, ada satu lagi ketinggalan nih. Ini juga tipe lux ya, warna kayak biru-biru dongker gitu, biru matte. Nah, dengan harga cuma 27 jutaan sih, menurut saya sangat-sangat menarik banget ya. Istilah kata tuh kalau dikasih budget seharga Vespa Matic ya, ini motor bisa jajan yang aneh-aneh, kayak shockbreaker Ohlins gitu kan, ganti ban, nah segala macam lah, masih ada budget untuk itu. Saya pribadi sih yes untuk Yamaha Grand Villano ini. Apalagi teknologinya sudah hybrid, saya yakin konsumsi BBM-nya bakal irit banget. Keren. Gimana ya? Speechless sih ngeliatnya, keren banget. Kayaknya segini dulu ya video kali ini ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Kalau yang mau tanya-tanya boleh diisi kolom komentar ya.